السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati jantan kuasa surau putra alamin, yang dihormati geng surau Putrajaya GSP, seterusnya penduduk Putrajaya pada malam ini, alhamdulillah saya mengalu-alukan kedatangan para jamaah semua, tuan-tuan dan puan-puan, ke forum perdana pada malam ini yang berlokasi di surau Putra Al-Amin Putrajaya. Dan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, siaran langsung kita dibawa khas oleh Salam HD, saluran 113 Hip TV. Kalau guna Unify lah, TM. Okey. Dan kita rancangan forum dana kita pada malam ni ditaja dan juga sponsor oleh Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan dan juga disokong oleh GSP, Gang Surau Putrajaya. Okey, pada malam ni saya perkenalkan ahli panel kita lebih dahulu. Di sebelah kiri saya, subhanallah, siapa tak kenal, selalu keluar di kaca TV, muju tak pecah di kaca TV, ya. Yang bahagia, Al-Fadil, Sahibul Fadilah, Ustaz Ilyas Ismail. Kalau kita tengok TV-TV, dialah jadi mursyid kadang-kadang, ya. Jadi apa lagi, hebatlah, juri punya juga. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Cantik je bawah, Ustaz. Baik, ya, Kak. Boleh tempat satu? Kita saiz sama, Ustaz. Tak boleh, ni rumah dia. Oh, dia. Allahu Akbar. Berseri-seri orangnya. Dan di hujung sekali, yang bahagia, Sahibul Fadilah, PU, pencetus umat, Salman Maskuri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Orangnya kecil tapi ilmunya besar. Sampai peringkat, kalau kita lihat di kaca TV, beliau sentiasa ada, insya Allah, menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh rancangan-rancangan agama tertentulah. Sehingga pernah saya lihat di kaca TV, walaupun beliau sesama, datang juga. Subhanallah, ya. Ustaz, saya tengok, Ustaz, sesama itu. Tapi boleh jawab dengan baiklah, ya. Sesama tidak mengganggunya. Okey, dan pada malam ni tajuk kita ialah hitam putih. Apa benda pula hitam putih ni? Hitam putih. Nak menjawabnya nantilah kita dengar apakah maksud hitam putih. Yang saya tahu hitam putih ni, pertama TV, Ustaz. TV hitam putih dulu-dululah masa saya kecil, hitam putih TV. Masa dulu orang kaya-kaya ada TV. Saya orang kaya, Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang tak nak kaya lah. Ustaz lagi kaya. Yang kedua, biasa kita dengar hitam putih ni ialah buah manggis lah. Dia hitam kat luar, putih kat dalam. Dan satu lagi biasa kita dengar hitam putih ni ialah kehidupan kita lah, Ustaz. Kita hitam putih kehidupan. So kadang-kadang kita lihat hitam itu barangkali dulu hitam dengan dosa, kehidupan hitam dengan noda. Sekarang putih, berseri-seri, putih bersih dengan amalan-amalan soleh. Barangkali itulah, barangkali kita tengoklah macam mana kupasan dua ahli panel. Saya tak tahu, tuan-tuan, itu tajuknya yang diberikan pada malam ini. Saya tak boleh kupas sebab saya moderator je. Dia orang ahli panel. Dia nak kupas pergi ke Selat Melaka, Selat Melaka lah kita hanyut. Jadi kita teruskan yang bahagia Ustaz Ilyas Ismail. Sebenarnya apa maksud kita yang kita nak bawa, Ustaz, pada malam ni tentang maksud hitam putih? Silakan, Ustaz. Kalau ada kaitan dengan drama ke lagu, sila Ustaz boleh nyanyi, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah Al-Muhtaram Fadil Ustaz Fauzi Mustafa Maijun. Dan yang saya muliakan sahabat Tuan Guru saya yang subhanallah sejak bermesir sangat dikenali dengan ilmunya, Fadil Ustaz Salman Maskuri. Ya, hitam putih. Adakah hitam putih TV hitam putih zaman dulu? Zaman Ustaz Fauzi, TV dia hitam putih. Zaman saya dia ada warna. Nampaklah warna lagi muda. Tapi area kena adjust sendiri pakai galah rambutan. Kena adjust sendiri. Bila pusing-pusing baru dapat siaran.
Apakah hitam putih yang nak dimaksudkan di sini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia punya hin-hin tadi Ustaz Fauzi dah sebut sikit. Iaitu hitam kat sini maknanya dosa. Hitam itu dosa, putih itu taubat. Satu lagu. Tubna ya Allah wa nadinna ya Rahman wa raja'na ya Rahim irhamna ya Rabbana. Takkan yang original kan, tidak apa-apa lagi. Saya lagu tu alhamdulillah dapat masuk dalam satu anugerah lah. Doa-doa lah, mudah-mudahan kita minta menang, cuma juara saja. Okey, dalam hal ni apakah yang nak diertikan dengan dengan hitam dan juga putih? Hitam itu adalah dosa. Tuan-tuan yang rosaklah keseluruhannya ala wahyal qalb, itulah yang namanya hati. Kalau hati itu baik, mata baik, tangan baik, kaki baik, mulut baik, baik semua jadi baik. Tapi kalau hati itu jahat, semuanya akan turut sama jadi jahat. Hati ini penting tuan-tuan, bukan setakat sampai ke akhirat, di dunia lagi hati itu peranannya penting. Dalam cakap-cakap kita pun banyak berkait dengan hati. Cukup kan kalau kita dapat hadiah, hadiah tu namanya cendera hati. Hati kan dia tak cendera yang lain, cendera pinggang, cendera lutut. Tak jadi, dia cendera mesti hati. Kan kalau kita dapat duit, contoh kan dapat duit sumbangan, namanya sagu hati. Sagu hati. Kalau kita sayangkan seseorang tu, dia tu kita panggil sebagai buah hati, bukan buah dadu. Buah hati. Sayang betul buah hati pengarang. Kan kalau kita apa lagi, kalau kita naik atas jalan raya Ustaz, orang pesan apa? Hati-hati di jalan raya, hat-hat on the road. Mana orang cakap otak-otak di jalan raya? Tak ada, otak-otak kempas ada kan. Artinya dalam hidup, dalam cakap penting, dalam sampai ke akhirat pun itulah soalnya hati. Hati ni risikonya apa? Mudah dijangkiti dosa. Ini risiko hati, mudah nak dijangkiti dosa. Manusia yang dijangkiti penyakit akan nampak jelas pada dia apa? Lemah, tak larat, sakit. Kita tengok orang yang terlantar sakit. Makanan paling dia suka makan sekalipun nasi ayam, ayam penyek. Kan? Kita bawa pergi makan kat dia. Dia memang favorite time dia sihat, itu benda dia suka makan. Tapi bila kita bawa time dia sakit, biasalah orang time sakit lah yang sedap-sedap bawa kan. Itu namanya kurang asam. Time sakit baru dia bawa yang sedap-sedap. Dia pelawa kita makan. Yang kita ni sakit ni dia bawa kita. Tuan-tuan, orang yang sakit tu nak makan tak? Nak makan? Makan pun jaga hatilah. Tak selera. Bukan itu favorite dia. Dia tak selera nak makan. Adakah makanan tu tak sedap? Sedap. Tapi kerana badannya yang sakit, hidangan istimewa tidak lagi selera bagi dia. Begitulah hati yang sakit, didatangkan ilmu, didatangkan nasihat yang istimewa, hatinya tidak berselera untuk dengar, hatinya tidak tergerak untuk berubah, hatinya tidak terasa terkesan di hati dia. Tak kalau mendengarkan Quran, tak kalau mendengarkan zikir, dia tak terasa tuan. Tanda-tanda hati sakit. Sebab itu kita nak sebutkan sini bahawa ini mesti dipelihara daripada dosa, kan? Sebab itu dosa ni digambarkan dalam bentuk ireng, ireng. You know ireng? Hitam. Jadi dalam bentuk yang hitam. Orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman melihatkan dosa itu bagaikan gunung yang nak menghempaknya. Ahli maksiat pula melihatkan dosa bagaikan lalat yang hinggap di hidung dia. Maknanya satu benda yang remeh. Setakat lawan suami tak ada benda lah kan, dia tak rasa sangat. Itu adalah dosa berbahaya. Imam Ghazali meletakkan dosa ni ada empat peringkat. Yang pertama dipanggil sebagai takut dengan dosa. Yang kedua dipanggil biasa dengan dosa. Yang ketiga seronok dengan dosa. Yang keempat promosi dosa. Kau ingat pasar raya saja tak? Dosa pun dia ada promoter dia ada. Mula-mula dia takut dengan dosa. Mungkin suami dia minta bancuhkan kopi. Nanti lah, nanti bila dia pergi kerja dia tengok
suami kian. Oh, dia terasa sini. Dosa tu kan sesuatu yang wal ithmu mahaka fi sadrika. Dosa tu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu. Eh, kita pernah nak buat tu benda? Kita rasa bersalah tu sendiri datang, tak ada ustaz ceramah pun. Astagfirullah. Ah, dia datang rasa. Itu meresahkan jiwamu. Jawa insya Allah lah kan. Mana ada baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ish, kita tak kena. Allahumma barik lana. Tak kena. Dia rasa macam dia tak kena. Air, minyak mana boleh masuk. Dia tak kena. Dosa, pahala. Tak kena. Amal soleh, amal maksiat tak masuk. Itu yang dia pun. Itu yang dia pun macam tu. Jadi yang pertama dia takut dosa. Terus sebab insya. Yang keduanya dia biasa dengan dosa. Maka dia hari-hari dia lawan, dia tengking suami dia mungkin. Benda maksiat dia buat, dia jadi biasa. Rekat yang ketiga, lagi bahaya, dia seronok dengan dosa. Dia duduk buat hari-hari tak ada benda kena pada dia. Kan? Hari-hari dia buat jahat, tak ada apa pun kena pada dia. Tak ada benda sampah peti pun, tak ada apa. Okey je, bisnes makin maju. Follower makin ramai. Okey je, buat dosa pun tak ada kena apa pun. Paling jahat sekali, paling teruk sekali. Yang keempat, dia promosi dosa. Dia mengajak orang lain turut sama buat jahat macam dia. Eh, korang semua takut sangat dengan suami apa hal. Lawan aja orang yang tadi mesti kena ajar sikit. Maknanya dia mengajak. Tadi kan dia buat kan. Sekarang ni dia ajak orang ni buat macam dia. Dia kempen dosa. Ini bahaya. Ada satu kisah tuan-tuan. Ada seorang makcik tu. Subhanallah. Hidup dengan suaminya. Suaminya jenis. Orang panggil kata tak? Dia macam. Suaminya jenis. Jenis macam slow. Ha, dia macam. Ha, slow je slow. Internet slow. Buffering. Loading. Ha, tu lah. Data internet slow. Jenis slow. Jadi isteri dia jenis agresif, jenis tak boleh. Ay, aku tak boleh macam ni. Suami tu, apa-apa-apa-apa-apa macam tuan. Oh, jadi jiran-jiran dengar. Jiran-jiran cakap, kau tak payah kau buat macam tu kak. Kita suami tu kena hormat, walau macam mana rupa keadaan dia, kita kena hormat dia. Bawah cakap, senanglah. Aku dah tak boleh tahan macam tu, konten-konten macam tu kena ajar sikit. Cuba korang dapat lelaki macam aku. Tengok. Tuan-tuan, ditakdirkan Allah, ringkas cerita, pasal dia 13 episod. Jadi, ditakdirkan Allah, dia meninggal dunia. Suami dia meninggal dululah. Lepas itu dia pula meninggal. Tuan-tuan, masa dia meninggal dunia kan tuan-tuan, akak tu apa jadi pada dia masa dia meninggal dunia? Subhanallah. Waktu muslimat-muslimat tengah mandikan jenazah dia, Ustaz, dalam keadaan yang sangat mengaikan. Iaitu tak kalau orang tekan perut dia, berhamburan keluar najis daripada mulut dia. Orang biasa kan kalau tekan perut nak bersihkan saluran kan, untuk keluarkan apa kotoran apa sakit-sakit dalam perut ni kan. Tekan-tekan perut sebab keluar berhamburan najis daripada mulut. Tuan-tuan, subhanallah. Seolah-olah Tuhan nak bagi cash pada dia dan bagi iktibar pada semua yang ada sekeliling. Inilah dia bayaran kau. Seolah-olah inilah perangai kau masa hidup dulu. Yang keluar daripada mulut kau adalah benda busuk, benda jahat. Kau keluarkan kata maki hamu pada suami kau. Inilah balasan dia. Dan cerita di mak saya cerita. Banyak hadis mutawatir lah ni. Riwayat sahih lah ni. Dan subhanallah. Satu pelajaran buat kita semua. Sebab itu, yang pertamanya hitam, yang kedua yang putih apa dia? Taubat kita. Kan? Orang yang hebat, orang yang taubat sentiasa wasalimu ila maghfiratin, iaitu Allah Taala sebut orang yang bersegera ke Allah ke arah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanda jelas orang tu ada sifat dosa terlalu penuh dalam jiwa dia, tanda-tanda dia apa? Dia sifat gopoh dalam diri dia. Saya ingat ada seorang ulama pernah sebut dulu, tanda-tanda orang dalam hati banyak sangat dosa, dia sifat sentiasa gopoh. Betul? Orang beriman jiwanya tenang. Ustaz Salman tenang, bila ayah tidur pula tenang. Macam lama je lepas bayar ni. Macam kau seorang di rumah lah. Tenang. Orang kalau banyak dosa dia gopoh. Gopoh. Gopoh buat keputusan. Gopoh nak kutuk orang. Gopoh nak forward WhatsApp. Oh, macam-macam lah dia punya gopoh. Seorang bapak tu. Dia balik kerja. Panas, lapar. Mana nasi? Oh, lapar betul. Dah macam bapak beruang lah jadinya. Wah, nasi. Isterinya pun sabar. Pagi lambat betul. Anak dia pula, abang-abang, anak dia pula tunjuk result exam. Result keputusan. Dan tunjuk result exam. Oh, matematik 17/100. Oh, bahasa Melayu 51. Oh, apa dia? Dah lah lapar, panas, anak result macam tu pula. Mengamuk dia, apa kau belajar kat sekolah? Ha? Mama betul. Sekali anak dia kata, abah, tadi saya kemas beli abah. Jumpa abah punya result masa kecil dulu. Jadi abah pula. Jadi jangan berpoh, kan? Abang beriman, hati dia tenang. Allah ma'alam. Saya ingat kisah anak dan abah tadi, kisah dia pun.
Tapi hari ini alhamdulillah lah ya. Saya rasa banyak terkena kat muslimat lah. Masya Allah. Tapi muslimat Zimbabwe kan? Zimbabwe, bukan SPAA. Jadi banyak benda tuan-tuan kita belajar. Kadang-kadang terkena tadi kita. Memanglah apa yang kita cerita buat agama ni tuan-tuan, memang terkena atas kepala kita. Sebab Quran itu untuk kita, bukan untuk binatang, bukan untuk beruang, ya, bukan untuk yang lain, tapi untuk manusia dan juga jin. Tapi kalau terkena tu biasa Ustaz kan? Baguslah. Alhamdulillah. Sebab kita nak berubah. Kita nak cari yang putih. Kita nak tinggalkan yang hitam. Kita seminggu lagi kita akan masuk ke tahun baru Hijrah yang baru 1439 Hijriah. Kita akan tinggalkan 1438 Hijriah. Ini hari ini Jumaat yang terakhir dalam tahun 1438 Hijrah. Kita nak cari kehidupan yang putih, kehidupan yang bersih. So kita kena berhijrah. Tinggalkan yang dulu, yang lama. Tutup buku lama, kita buka buku baru. Hijrah. Kalau kita tengok orang Rohingya lah Ustaz Salman ya. Kesian ya. Berhijrah semua. Tinggalkan kampung halaman. Tinggalkan rumah tuan-tuan. Bawa diri, bawa anak, bawa wadah ya. Bawa ayah dengan mak dia. Dia buat macam bakul besar. Sebelah kanan mak dia, sebelah kiri ayah dia. Sanggup tu. Masuk seberang sungai, seberang apa, naik bukit, bawa mak ayah dia. Saya ingat ada juga ya ciri-ciri Uwais Al-Qarni zaman sekarang Ustaz. Masya-Allah, dia hijrah. Tinggalkan rumah sebab pertama nak jaga akidah dia. Orang bunuh dia. Yang kedua nak jaga nyawa dia. Yang ketiga nak jaga keturunan dia. Ayat tu hijrah sungguhlah. Jadi Ustaz, cerita bab berubah, cerita bab hijrah. Apa maksud hijrah yang kita nak capai sebenarnya? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala sahabat saya Ustaz Yesoma dan seluruh pengurusi dan kuasa dari Yesoma Ismail ke orang lain. Mungkin orang yang cerita tadi. Seluruh pimpinan surau SPAA dan pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa kabar tuan-tuan dan puan? Kabari ini on jauh kan ni? Saya jauh kan? Kan? Kedah? Jauh kan? Yang kita dulu Assalamualaikum. Alhamdulillah pada malam ini kita dah bersama-sama untuk sama-sama kita duduk di rumah Allah Ta'ala ini dengan tajuk yang diberikan kepada kami iaitu hitam putih. Dijelaskan dan diterangkan semua saya nak sebut dua ayat daripada surah Ali Imran ayat 106 ayat 107 berkenaan dengan tajuk kita. Nak nyanyi tak ada yang saya dia. Dan ayat ini sangat berkait rapat dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فيها خالدون. Sadaqallahu al-azim. Pada hari kiamat terdapat wajah-wajah yang putih dan terdapat wajah-wajah yang hitam. Ada muka yang putih berseri, ada muka yang hitam. Kalau ikut forum kita, ahli panel kita, saya tahulah siapa yang putih, siapa yang hitam. Tapi tak ada kait dengan langsung dengan kita punya tajuk pada hari ini. Pada hari kiamat terdapat wajah-wajah yang berseri putih dan wajah-wajah yang hitam. Siapa yang hitam, siapa yang putih?
Adapun orang-orang yang hitam-hitam mukanya, mereka itu adalah orang-orang yang kufur setelah mana beriman. Dan rasailah azab Allah Ta'ala dengan sebab kekufuran kamu. Adapun orang-orang yang putih, berseri wajah-wajah mereka, mereka berada dalam rahmat Allah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jelas pada ayat-ayat ini, ayat 106 dan ayat 107 surah Ali Imran, siapa yang hitam dan siapa yang putih wajahnya. Dan bila kita sebut tentang hijrah, seperti mana soalan yang telah diajukan oleh Ustaz Fauzi Mustafa tadi, bagaimana kita mahu berhijrah? Ala ustaz, saya ni nak hijrah apa lagi? Saya orang masjid. Saya ni bukan kaki masjid, kaki, badan, kepala semua masjid. Ha kan. Buat apa nak hijrah? Hijrah apa lagi ustaz? Sesiapa yang dah rasa selamat daripada siksaan Allah adalah orang-orang yang rugi. Kita rasa akulah orang yang paling alim, orang yang paling warak, orang yang paling power, sembahyang awal waktu, sebelum Bilal datang aku datang dulu, sebelum imam datang aku datang dulu. Tapi melepak dekat ujung masjid. Ada yang setengah-setengah suka duduk ujung-ujung. Datang awal pukul 12:30 Jumaat dah datang. Tapi park kat mana? Dekat tiang-tiang, dinding-dinding dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, yang mudah nak lelap mata. Duduk-duduk je, bismikallahumma ahya wa amun, kan? Siap-siap doa, siap-siap sunat, baca doa, tidur kan. Kita tak mahu sebegitu. Kita rasa aku dah selamat. Dalam ayat 99 surah Al-A'raf, fala ya'manu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Orang-orang yang rasa selamat daripada siksaan Allah adalah orang-orang yang rugi. Ini bahaya. Kalau kita rasa tak perlu berhijrah kerana aku ni orang baik, sedekah setiap hari, apa lagi, sembahyang setiap hari, tahajud, hitam dah ustaz. Macam mana nampak ustaz? Live ni, bukan rakaman. Live, dia boleh goyang-goyang dahinya, dia gatal ke, tak tahulah. Mungkin nak pergi hitam kot. Tidak ada dalam Quran hadis tanda orang soleh hitam dahinya, tak ada. Nabi jernih, putih mukanya. Cuma yang benjol sikit di sini, iaitu tanda kenabian, khataman nubuah. Dia boleh gosok dahi, mungkin nak bagi hitam. Tak ada tanda-tanda hitam dahi itu orang soleh ke. Adapun Allah sebut dalam Quran tentang simahum fi wujuhim min athri sujud, kata Ibn Abbas itu wajah yang berseri, wajah yang cerah, walaupun dia gelap tapi nampak nur. Senang kata kita pergi kedai mamak kan, kita tahu kan mana yang berseri dan mana yang tak berseri. Sekarang ni banyak mamak-mamak yang tak berseri mukanya. Kita nak order pun tak apa nak lalu ustaz. Tengok bulu dia. Bulu tak ada masalah. Masalahnya tengok dia punya seri tu tak ada. Macam mana nak sebut ustaz? Kita tahu tengok seri pun tak ada. Itu yang orang kata ada orang nampak dekat belah-belah ibu kota tu. Dia nampak kat belakang kedai mamak. Dia kan semua kedai mamak lah, sebahagian-sebahagian. Lepas mana dia dah tak laku tu, dia basuh pula, kemudian dia goreng pula yang kari, apa, yang ayam kari tu. Kalau kat Mesir lagi dahsyat ustaz. Bukan sakat basuh semula. Dia pijak-pijak. Pernah makan jus, jus cap kaki. Asir mango. Jadi ustaz pernah biasa makan. Favorite ustaz ni. Tu yang sedap tu sebab cap kaki. Dia mangga banyak. Orang Mesir bukan kaya. Orang Mesir ni orang susah. Tak tahulah orang susah orang Mesir ni. Orang Mesir ni dia orang kata di antara orang kata nombor 3 terkotor lah di dunia. Nombor 1 India orang kata kan. Tapi walaupun kotor-kotor pun sedap. Jadi kita lihat, kita lihatlah bagaimana perubahan yang perlu kita buat, perubahan yang perlu kita lakukan. Walaupun kita rasa kita baik, yang menyuntik dalam hati kita rasa baik adalah syaitan. Kau lah orang yang paling alim, kau lah orang yang paling wara. Allah sebut kan, Nabi cerita pada kita tiga golongan, tiga jenis manusia yang pertama masuk neraka bukannya perompak, bukannya penyangak, bukannya peragut. Peragut dia, saya confused ya. Peragut, kenapa nama peragut? Sama macam lembu pula. Kan? Dia kenapa sama lembu meragut, peragut meragut? Ada kaitan ke ustaz? Ada kaitan ha? Peragut. Bukan itu.
Tapi Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, panjang cerita dia, Nabi sebut tiga golongan yang pertama dicampak dalam neraka ialah dermawan, ulama dan juga orang-orang yang mati syahid. Pendek cerita, bila Allah tanya apa yang Allah berikan, dia ngaku, aku terima nikmatmu ya Allah. Apa yang kau buat pada nikmat aku? Aku yang berjuang syahid, aku berjuang sampai mati syahid. Yang kaya, aku telah capai kekayaan dan aku derma, derma setengah harta, derma suku harta dan sebagainya. Yang alim, aku menjadi alim ulama, mengajar merata ceruk. Semua tiga-tiga manusia tadi kata, aku buat ni kerana kau ya Allah. Tuhan kata, kadzibtam, kau pembohong. Memang kau berjuang, yang pejuang syahid tadi. Memang kau dermawan, yang sedekah harta tadi. Memang kau alim ulama, hebat. Tetapi ketiga-tiganya Allah kata, kau buat kerana manusia. Ini kita bimbang ni. Orang yang first kelam neraka bukannya perompak, penyangak, apa lagi, penyamun, perasuah, semua pe-pe, banyak pe kan. Dan yang kita bimbang, orang agama lah orang yang first dicampakkan dalam api neraka. Betul Ustaz, tak payah kita pergi masjid lah Ustaz, jadi penyamun je lah tu. Bukan gitu maksudnya. Bukan kita nak suruh kita give up. Mana kita kena ingat, kita kena perlu berubah. Walaupun kita siapa, walaupun kita ustaz ke, oh start, belum start lagi, tak start lagi ya. Ataupun kita ni siapa, kita ni JKKKK surau ke, 5 penggal, 10 penggal. Ustaz saya ni, saya pernah satu jumpa Ustaz. Dia, Ustaz ini semua saya punya. Bukan yang ni, aku surau ni lah, surau belah-belah, mana tiba away ni. Ini semua Ustaz, ini semua ni saya, saya yang buat Ustaz. Dan nanti saya tak tanya pun. Ada orang jenis ni. Itu bahaya, bahaya kita buat kerana manusia. Kita buat kerana, kerana apa? Kerana pujian. Dalam syarat masjid ada, surau pun ada. Apa contohnya? Ini yang saya tak perhati. Saya macam-macam dah buat kat surau ni. Tu ayat-ayat contoh lah. Maaflah kalau yang ada sini, kita kena sebut. Saya dah buat macam-macam kat surau ni. Yang itu, yang ini, apa lagi? Kenapa tak nak berubah? Contohnya, dia nak bagi suggestion pandangan, tak ada masalah. Pandangan ke, komen ke, tapi yang disebut tentang jasa-jasa kita, kenapa? Kata ulama, ada empat je orang boleh ungkit. Kata ulama, pertama Allah Ta'ala, banyak dalam Quran, bukankah aku. Yang kedua Nabi. Yang ketiga ibu bapa untuk anak yang derhaka, bukan untuk semua. Yang keempat ialah guru bila anak murid sombong. Itu empat kategori yang boleh ungkit. Yang lain mengungkit adalah satu perkara yang membatalkan amalan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oleh itu, kita kena jaga. Saya bercakap dengan orang-orang masjid, orang-orang surau, orang-orang yang di rumah pun yang jenis dengar kuliah. Jadi, kebanyakannya buat baik. Bertahajud, sedekah, sebagainya. Tetapi, sejauh mana kita menilai kembali. Kita nak berhijrah, ialah berhijrah hati kita. Macam mana Ustaz Ilyas sebut tadi. Hati kita. Sebenarnya, tuan-tuan, saya nak sebut ni satu pengumuman besar ni. Bukan suspend lah. Sebenarnya, kita sebenarnya dah tersalah terjemah. Qalbu dalam bahasa Arab sebenarnya ialah jantung. Qalbu is heart. Yang ada perasaan ni jantung ke hati tuan-tuan? Jantung. Jantung di sini, hati di sini. Liver, liver organ dalaman yang paling besar. Kalau tuan-tuan sakit hati, pegang sini ke pegang sini? Aku sakit hati betul, sakit hati betul. Kau sakit hati ke sakit perut? kan? Pegang sini. Jadi sebenarnya jantung, tapi kita dah terbiasa, tak kena aku sakit jantung tu tengok budak ni. Pelik pula. Tapi sebenarnya Allah sebut qalbu dalam surah Ghafir, wa anzirhum ayo lupa dah, izil qulubu ladal hanajir yaumal azifati izil qulubu ladal hanajir. Pada hari kiamat jantung akan naik ke hanajir, hanjarah. Mana jantung yang naik bukan hati. Jadi kita kena faham maksud qalbu yang sebenarnya ialah jantung. Kalau dari segi perubatan pun anggota utama ialah jantung bukan hati. Cuma kita dah terbiasa, tak apalah. Nak sebut hati, nak tukar kepada jantung agak macam pelik pula kan. Buah jantung. Kau lah buah jantungku. Abang ni orang mana? Asli ke apa? Kan? Pelik benar dengar kan. Kita boleh teruskan, cuma kita kena fahamlah. Apa maksud qalbu dalam Quran dan juga dalam hadis. Oleh itu, ia berpusat daripada hati kita. Hati kita. Bagaimana kita
Bagaimana kita melihat hati kita, adakah kita buat itu kerana Allah ataupun sebaliknya? Ini saya nak sebut, mana hijrah yang kita perlu tekankan, hijrah hati kita. Tapi jangan pula menjadi macam seorang tu. Kak, di Mesir ni, cerita kat Mesir. Kita ya, banyak pelajar, ada pelajar perubatan yang free hair. Bukan belajar agama ni, belajar agama, oh free hair teruk sangat. Medik, kan? Kak, saja panggil kak. Panggil adik kan, tengok murad pula kan? Kak ni, tak kena tudung ni. Alah ustaz, saya ni walaupun ustaz, saya ni walaupun tak free hair, hati bersih ustaz. Hati bersih ustaz. Sebenarnya hati itu dizahirkan dengan amalan. Apa iman? Iman tasdik bil qalbi. Iman ialah kita benarkan dengan hati kita. Kemudian kita iqrar bil lisan, lidah yang ucapkan. Wal amal bil arkan, dengan perbuatan, dengan anggota-anggota kita. Maksudnya bila ada benda-benda yang tak betul, macam tadi Ustaz sebut tadi kan, tentang isteri apa maki hamba suami. Dia sebenarnya yang jenis isteri-isteri itu isteri keturunan semut. Sebab apa? Dalam surah An-Naml, wa qanatin namlatu ya ayyuhan namlul khulu masakinakum. Berkatalah namlah. Allah tak sebut namlun. Apa tah? Ta ialah perempuan. Namlun jantan, namlah betina. Macam biasalah. Laki pun biasanya nama tak ada tah. Biasa perempuan ada. Apa? Syarifah, Fauziah. Fauzi laki. Fauziah perempuan. Kan? Jadi nampak hebatlah. Berkatalah semut betina. Tuan tak kata jamur jantan. Sebab dalam ilmu pentomologi, ilmu keserangkaan pun disebut yang beri arahan ialah betina. Semut betina. Jadi mana-mana muslimat yang mana suka bagi arahan, bagi macam-macam dekat suami, itu keturunan semut. Kan? Adik-beradik semut lah tu. Bukan tak boleh nak bagi pandangan, boleh. Bukan suami dictator, tapi agak-agak lah sampai macam tadi Ustaz dia. Dahsyat Ustaz. Mana berlaku macam tu Ustaz? Zimbabwe. Oleh itu, bermula daripada sini. Mana ketulusan kita, kemurnian kita untuk kita berubah. Kerana orang munafik tidak memikirkan pasal hatinya. Dia fikir pasal buat baik, orang kata baik. Ah, pedulilah. Sebab tu bila orang munafik dia buat amal depan manusia, dia sangat hebat. Contohnya ibadah kan, sembahyang. Oh, sembahyang fardu, qobliyah, ba'diyah. Dekat rumah haram tak payah. Maksudnya lepas sembahyang assalamualaikum terus sapu muka, kemudian lipat sajadah terus. Oh, dekat masjid subhanallah. Ha. Kalau jadi imam dekat masjid, masyaallah, surah Baqarah. Di rumah kul huwallah. Itu pun nasib-nasib je. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi hati kita, kita buat kerana Allah ke kerana manusia? Kalau kita berpakaian, pakai cantik semua, pakai jubah masya-Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pun jubah belaka. Ustaz jubah bergaris-garis lagi tu. Ha, masya-Allah. Hebat kan? Jubah saya orang tu fit. Ya. Nak tunjuk badan pun tak adalah, badan kurus kering ya. Jadi tapi di rumah tak ramai yang pakai benda yang sama. Tuan-tuan di sini, berapa ramai yang kita pakai sama macam di masjid, di surau sama. Kopiahnya, bajunya kadang-kadang pakai baju pagoda, koyak-koyak lagi. Kadang tak, ada yang pakai baju. Biasa orang lelaki kan. Ustaz bukan aurat ustaz. Ustaz tak belajar kan mazhab Syafi'i. Oh alamak, mengajar saya pula dia. Kan? Memanglah bukan aurat. Sebab tu Nabi kata, la yusalli ahadukum wa laysa ala atihi syai'un. Jangan sembahyang, tak ada apa-apa di badannya. Makruh. Ini itu kurang adab. Tuan-tuan kalau pergi jumpa bakal bapak mentua, pakai baju pagoda dengan kain. Kain pun dia, biasa kalau masjid ni ikut sunnah orang Melayu, dia punya cap belakang-belakang. Gajah duduk, gajah berdiri, gajah menyarap semua. Tapi kalau kat rumah dia tak kira dah. Pulah. Besar lengan dia punya apa. Tak kisah dah. Kadang-kadang tak pakai baju. Angkat-angkat tangan, Masya Allah. Dengan bulu-bulu ketiak, bulu dada semua ada. Lalat lalu pun pengsan. Jadi benda ni kenapa? Kenapa kita berbeza di antara di surau dengan di rumah? Fa'ilahukum ilahu, wahai Tuhan tu Tuhan yang satu. Di mana-mana. Wallahualam. Masih Ustaz Salman, dia boleh terkejut. Kita punya syok dia boleh terkejut kan. Bagi saya kenal Ustaz, bagi saya kenal pulang-pulang. Ni ikut gaya Zimbabwe juga ya. Biasalah orang Mesir macam tu lah. Siapa-siapa belajar kat Mesir tahulah ya? Dia nak berhenti. Bas kat Mesir tuan-tuan, bas kat Mesir tak pernah berhenti.
Siapa nak naik, dia kena berlari ikut bas. Lepas tu panjang. Ha, kalau nasib-nasib lah dapat, kalau tak, tak dapat, jatuh lah. Ha, nak turun sama juga, dia kena belum kaki bawah pelan-pelan. Bas takkan berhenti, dia slow je. Ha, itulah. Dia punya gaya dia. You know, ustaz-ustaz belajar kat sana. Tapi di antara kami tiga ni, saya yang lebih senior sebenarnya. Walaupun nampak muda. Sebab... mungkin sebab jus untuk guru lah. Awet muda. Terima kasih. Salam HD. Saluran 113. Yang telah orang kata fokus pada kami pada malam ni. Bertiga dalam forum perdana yang dibawakan oleh Pusat Pengutahan Zakat Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah. Terima kasih SPAA Surah Putra Alamin Putrajaya dan juga GSP Gang Surah Putrajaya. Malam ni kita berforum dengan tajuk Hitam Putih. Inilah panel-panel kita pada malam ni, Ustaz Ilyas Ismail dan juga Ustaz Salman. Salman? Ha, Al-Farisi tu. Kira wakil lagi Salman Al-Farisi, Ustaz. Dia kata Salman Khan. Bahaya betul. Salman Maskuri. Alhamdulillah ya. Okey. Kita masuk pada pusingan yang kedua. Kita sebenarnya ada 12 pusingan. Tapi kita cepat ngeringkas, Ustaz ya. Alhamdulillah. Kalau kita kira, Ustaz. Seingat saya lah Ustaz, kita-kita penceramah ni dan juga tuan-tuan yang biasa dengan majlis-majlis ilmu ni, tiap-tiap tahun kita buat forum perdana, tiap-tiap tahun kita buat ceramah, tiap-tiap tahun kita buat tazkirah tentang hijrah. Ma'al hijrah, ma'al hijrah. Sambut tiap-tiap tahun Ustaz. Kena sambut tiap-tiap tahun ke macam mana? Kena berhijrah tiap-tiap tahun ke ma'al hijrah ni? Terpelik kan? Tahun lepas dah hijrah Ustaz ni. Tahun ni nak hijrah apa lagi? Dua tahun lepas dah hijrah dah, nak hijrah apa lagi? Jadi itu persoalannya Ustaz. Jadi adakah tak lengkap agama kita kalau kita tak buat hijrah? Tahun lepas dah hijrah, dah sambut Ustaz. Tuh tukar baju lain, jumpa lain dulu. Jadi macam mana tu Ustaz? Kena buat tahun ke kena sambut? Dan ada kaitan dengan agama kita ke hijrah ni? Sila Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Dah jumpa aku jadi modal. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz Fauzi tanya dengan tentang adakah hijrah ini satu benda yang dia dalam bentuk sambutan ataupun dia dalam bentuk yang memang hari-hari setiap saat kita nak kena buat. Mudah fahamnya tuan-tuan, analogi dia ialah kalau seseorang tu dia main badminton. Dia badminton atau apa sukan sekalipun lah, contohnya badminton lah. Kalau dia salah shot ke apa, salah shot pun dah. Dia salah smash kan. Nampak sangat tak nak main eh. Dulu wakil kelas kan. Dia salah smash sampai out. Aduh, tak apalah. Game akan datanglah, aku repair balik aku punya permainan. Adakah macam tu? Tak ada. Next step lepas tu dia akan terus ubah time tu juga dalam game yang sama. Dia tak tunggu next game. Sebab time tu mungkin Commonwealth, dia kata tunggu Olimpik nanti ya. Tapi tak layak pula kan. Nak beritahu kata apa? Soal perubahan ni bukan soal next dan next sebab kita belum tahu. Allah Ta'ala uji, kita baru ni tragedi kita dengarkan khabar kan, apabila terkorbannya 20 lebih orang yang apa ni mati syahid kan? Subhanallah, mereka tragedi di Mat Tafis tu. Semoga Allah Ta'ala tempatkan mereka di kalangan yang soleh, yang beriman. Mudah-mudahan kita pun sama tuan-tuannya. Mereka pun tak tahu, mereka tak jangka, tak sangka, tak duga bahawa itulah saat terakhir mereka dalam hidup. Kan? Begitulah juga kita tuan-tuan. Bukankah mati itu satu peringatan bagi orang bertakwa tuan-tuan kan? Sebab itu soal hijrah ni adalah soal setiap masa dan setiap saat daripada kita. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan bagi orang-orang yang saya ingat saya nak sambung rentetan daripada apa yang Ustaz Salman sebut tadi dan ditanya oleh Ustaz Fauzi tadi, bagaimana dengan orang-orang yang merasakan bahawa diri dia dah cukup dah? Diri dia dah cukup dah, apa lagi nak dihijrahkan? Tuan-tuan ingat dalam surah An-Najmi kalau tak silap saya ayat 31 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, sadaqallahul azim. Allah berfirman, janganlah menganggap diri kamu suci, jangan menganggap diri kamu itu suci sedangkan Allah yang lebih tahu siapa di kalangan kamu yang bertakwa. Artinya Allah tak bagi kita bajet bagus dan perasaan bagus, syok sendiri. Tak bagi. Tuhan suruh kita merasakan bahawa kita ni serba kekurangan dan setiap saat mesti dihijrahkan. Mesti kita kena hijrahkan diri kita. Kita tengok orang-orang soleh zaman dulu. Sebagai contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Hebatlah tuan-tuan. Imam Syafi'i tuan-tuan, antara kata-katanya yang cukup hebat yang saya ingat ialah apa kata beliau? Uhibbus salihin walastu minhum.
aku cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Imam Syafi'i, tuan-tuan, bukan Haji Syafi'i. Minta maaf lah kalau tak ada kaitan pun. Syafi'i kat mana tadi? Kat mana? Hazim Bakwe. Allah, tuan-tuan, Imam Syafi'i kata apa? Uhibbu salihin, aku cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Allah, tuan-tuan, ini saya ingat tahap keikhlasan yang paling tinggi, tuan-tuan. Bukan mengharapkan dahinya hitam, biru atau koyak dahinya. Imam Syafi'i merasakan dirinya itu belum cukup soleh. Inilah tanda-tanda orang soleh. Allah, saya doakan warga dan SPAA semua dan semua para penonton di luar sana, kita jadi orang yang merasakan diri kita serba kurang, belum sempurna, yang perlu dihijrahkan, yang perlu diperbetulkan, yang sedia untuk nak ditegur, nak diperbetulkan. Sedia, tuan-tuan. Itu Imam Syafi'i. Apa kata-kata yang lain-lain apa lagi? Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Sambung. Tak apa, tuan-tuan. Dengan rahmatmu lah dan sebagainya lah kan. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Allahu Akbar. Hanzalah sebagai contoh, sahabat Nabi radhiyallahu an. Hanzalah merasakan dirinya telah munafik. Sayyidina Abu Bakar tegur dia, dan bagaimana keadaan muhaini, Hanzalah telah munafik. Apa tidaknya dia kata, aku bila duduk dalam majlis dengan Nabi, aku duduk majlis dengan Nabi, Nabi menceritakan syurga neraka, oh insaf, balik ke rumah jumpa anak isteri, oh royuk sekejap. Bahasa kita ni maksudnya dia lalai sekejap, lupa sekejap. Itu yang dia merasakan. Kalau begitu munafik aku ni. Siapa? Hanzalah radhiyallahu an, merasakan dirinya tak betul. Padahal bila jumpa dengan Nabi, Nabi beritahu apa di hujung apa? Sa'atan wa sa'ata. Ada masa, ada kalanya kamu dalam ibadah, ada kalanya kamu ada gurau-gurauan dengan keluarga. Ada masa, bukan setiap masa kamu begitu. Kan Nabi sebut, kalau kamu boleh macam tu saja, zikr astagfirullah, waraknya dia punya khusyuk tawaduk sepanjang malaikat bersalam dengan kamu. Maknanya bukan orang normal lah tu ya. Malaikat boleh berjabat salam dengan kamu. Kita tuan-tuan ni, ustaz-ustaz kita ni pun manusia juga. Duduk di sini kita berkongsi ilmu, balik rumah kami ni suami kepada isteri. Kan bapa kepada anak-anak samalah. Tak adalah balik rumah pun ceramah juga. Buka pintu isteri pun, apa sampai bang? Allah berfirman. Oh memang tak habis-habis lagi ceramah, nampak gayanya begitulah. Ada sudah-sudahlah tu. Tengok Hanzalah merasakan dirinya munafik. Subhanallah. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ketika mana dia bertemu dengan Huzaifah kan antara sahabat Nabi yang boleh detect, boleh kesan siapa di kalangan muslimin pada waktu itu yang munafik. Sayyidina Umar kita tahu dengan ketegasan dia, ingatkan kok dia tanya Huzaifah nak trace siapa yang munafik. Contohlah, mana tahu kok dia nak pancung kepala dan sebagainya. Rupanya dia tanya Huzaifah, ada tak pada diri aku tanda-tanda munafik? Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan ya. Sayyidina Umar Al-Khattab. Inilah tanda-tanda manusia yang baik, manusia yang mulia. Tak merasakan dirinya mulia. Semua ke syurga kecuali dia. Aku bimbang, dia itulah aku. Siapa cakap? Sayyidina Umar cakap. Semua ke syurga kecuali dia. Aku bimbang, dia itu aku. Hai tuan-tuan, tak ke syurga lagi sahabat mulia tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu tak nak kata nak berhijrah lagi tuan-tuan. Manusia yang sememangnya mulia, yang hebat tu pun merasakan dirinya serba kurang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara cara bagaimana nak menyedarkan diri kita perlu dihijrahkan, ada beberapa cara. Antaranya ialah, kata ulama, ada 5 jenis orang yang kita boleh tanyakan pada dia, mengenal apa kurang kita untuk dihijrahkan. Siapakah mereka ni tuan-tuan? Yang pertamanya adalah guru pula yang mursyid kan. Guru, kenapa pentingnya guru tuan-tuan? Guru dalam hidup, kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dengan guru, ada kalanya mungkin kita ni lebih ilmu daripada guru tu, tapi guru ni penting. Kenapa tuan-tuan kenal kan Muhammad Ali apa tu, boxing kan, apa tinju kan, ha. dia kan ada gurunya, mentor dia. Tapi kalau tuan-tuan tahu, dia dengan mentor dia, dia dengan guru dia, dia lagi power. Silap-silap kalau dia lawan guru dia tumbang dulu, berdebat, jatuh. Guru dia boleh jatuh dulu. Apa sebab? Dia tetap berguru. Rupanya guru ini pentingnya juga adalah kerana, pasal hari ni kan orang berguru pakai YouTube. Dia kata saya tak pergi ceramah di masjid dah, saya pakai ni tengok internet ya. Tuan-tuan, kan Haji Google, Ustaz Yahoo semua ada.
Padahal tuan-tuan, sebenarnya kenapa pentingnya guru? Rupanya guru ni dia akan menampakkan, menunjukkan, dia akan irsyad. Dia akan menunjukkan di mana kita punya blind spot. Dan orang Jawa panggil blind spot, ustaz kan? Tunjuk di mana, apa blind spot? Titik buta. Di mana lemahnya kita? Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita di sekolah dulu, cikgu kita, dia ada panggil apa tau? Masa dia tengah mengajar, ada seorang yang di belakang tu. Dia panggil apa tu? Nazir ke apa dia panggil? Nazir kan? Ha. Dia di belakang, ustaz Nazir. Nazir eh? Ha. Dia duduk belakang sana. Dia duduk belakang sana, dia memantau kan guru tu mengajar macam mana. Kadang-kadang guru tu dia pakat dengan anak murid siap, nanti kalau kat tangan tu dia kacau dia. Dia dah pakat siap dah kan, tapi guru tu ikhlas ya, walaupun dahinya tidak hitam. Apa ni dia Nazir kan, tak silap kan? Dia kenapa kena ada begitu? Sebab daripada situ dia akan tahu di mana kurangnya. Kalau tidak, tuan-tuan, dia akan syok sendiri cara mengajar dia. Macam kita kan baca Quran. Kalau tuan-tuan nak baca Quran betul, baca seorang-seorang. Betul semua, tak ada siapa tegur tuan-tuan. Bukan betul, rasa betul lah. Bila berguru kita akan jumpa. Oh, ada tadarus kan. Kadang orang malas tadarus pasal kena tegur kan. Aduh, aku dah haji lah, yang tegur tu tak haji lagi. Kan, jadi dia pun aduh, tak apa, dengar je lah kan. Baca, bila kita baca ada yang tegur. Allazina amanu. Kaya allazina amanu. Bukan betul tadi. Oh, tengok tu. Mak yang selama ni dibaca macam mana tuan-tuan? Ngaruk tu lah. Itu pentingnya guru. Yang keduanya, dalam hidup kita, kita nak hijrahkan dengan cara macam mana? Minta tolong orang-orang ahli bijaksana. Orang-orang bijaksana, dia tak semestinya guru, tapi dia banyak pengalaman. Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Kan? Nabi Khidir kan banyak pengalaman dia. Banyak dia punya, apa ni, sebab itu Allah Ta'ala suruh belajar sesuatu daripada dia, benda yang kamu tak pernah jumpa selama ini. Saya ingat Imam Abu Hanifah sebagai contoh. Imam Abu Hanifah pernah jumpa dengan seorang budak. Nak bagi tahu kata, hikmah ni boleh datang daripada sesiapa saja. Ada seorang budak kecil tu, dia pakai kasut terompah kayu. So, eh? Terompah kayu. Kalau kita buat pembimbing semayang, kena ketok-ketok-ketok bunyi tu kan. Ha, terompah kayu tu. Budak tu pakai kasut tu. Tiba-tiba dia pakai, biasalah kasut tu kan kalau kena air kan dia licin-licin. Dia macam licin sikit. Jadi Imam Abu Hanifah nampak budak tu, dia cakap apa? Wahai anak kecil, hati-hati. Kamu pakai kasut tu nanti takut nanti jatuh. Nanti jatuh. Ha, kan? Jadi budak tu tengok siapa pula pakcik teguh aku ni, tengok. Oh, tuan ni bukankah imam besar? Ini tuan imam besar ni. Maknanya dia kenal. Anak kita kalau kenal ustaz tu kira baguslah, dia tengok rancangan agama. Maknanya pak dia buka lah TV tu. Ha, kan, ataupun bawa ke ceramah selalu ya. Ini imam besar. Imam hebat ni. Jadi Imam Abu Hanifah kata, oh, gelaran imam besar tu orang yang bagi, bukan aku yang nak. Tapi budak tu cakap, memanglah saya kalau pakai terompah ini, kalau silap pakai jatuhnya ke longkang ke lantai. Tuan Imam salah guna gelaran tu, jatuhnya neraka. Hashtag deep. Sentap. Subhanallah. Maknanya tuan-tuan, dengan itu kita menangis Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Nampak tak? Daripada situ kita boleh mengenal keaiban diri kita, walau daripada siapa sekalipun. Ringkas cerita, yang ketiganya adalah daripada orang tersayang dengan pasangan kita. Kan, saya sekala bersembang lah dengan pasangan kita. Pasangan kita sangat kenal kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam kehidupan kita ini, kan apa yang Nabi Muhammad SAW sebutkan kepada kita, supaya kita berbuat orang yang paling bagus, khairukum, yang paling bagus di kalangan kamu adalah orang yang khairukum li ahlihi, yang paling bagus layanan dia pada keluarga dia. Apa sebab? Sebab dengan keluarga kita tak boleh nak tipu, pasal dia sangat kenal kita. Kita dengan orang luar kita boleh berlakon. Dengan keluarga sendiri dia sangat kenal kita, jenis pagoda ke, jenis koyak baju apa, dia sangat kenal kita kan. Nak-nak suami dia penceramah pula kan, isterinya di belakang, marilah kita sayang isteri kita. Isterinya di belakang sembang, ajak pergi alamanda pun mengamuk. Alah, betul tak? Dengan orang luar kita boleh berlakon lah. Sebab itu cara nak betulkan diri adalah bertanyakan dengan pasangan sendiri, sebab dia kenal kita. Cuma kita ego tak ego lah kan. Yang cuba bagi tahu abang punya aib apa. Jangan cakap lebih-lebih lah. Bagi tahu terus direct, straight to the point lah. Awak nanti kan banyak hurai pula, nanti kan jadi keturunan semut nanti. Bagi tahu lah abang patutnya. Oh, abang dia bagi tahu lah. Sekian-sekian kan. Yang keempat, dengan musuh kita. Musuh dia memang akan bagi tahu di mana kurang kita. Dan yang kelima adalah sahabat baik. Sahabat baik dia jarang tegur. Tapi kalau sekali dia tegur, maknanya benda kurang tu dah lama berlaku. Dia tunggu hari je nak tegur kita. Ha, sahabat baik dia jangan tegur tau. Takut tegur nanti dah tak belanja lah apa ni kan. Dia jangan tegur. Tapi kalau sekali dia tegur, maknanya benda tu dia dah lama perhati. Dia tunggu je nak beritahu. Akhirnya terpaksa lah. Dah lama sangat lah. Mat, kau punya bulu hidung keluar lah. Oh, sudah tolak masuk dalam balik lah kan. Wallahualam. Dia punya ini dengan bulu. Tak seronok. Dia ikut sepak kira ni.
Terima kasih Ustaz Ilyas. Orang hebat macam tu lah tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya itulah kehidupan kita. Tiap-tiap masaat, tiap-tiap masa, tiap-tiap hari kena berhijrah. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada satu hari yang paling aku sesal dalam hidup aku ialah bila terbenamnya matahari dan naik matahari yang baru, tak bertambah ilmu aku, tak makin dekat aku dengan Allah. Mana tiap-tiap hari kena berubah jadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda kita tak tahu sebenarnya tuan-tuan. Banyak benda. Contoh saya senanglah Ustaz, saya pernah semayang maghrib. Ada kuliah maghrib tapi datang lambat Ustaz. Datang lambat. Jadi datang lambat jadi makmum. Masbuk, pandai subhanallah ya. Masbuk. Kebetulan saya dua orang, seorang lagi tu dia masbuk juga. Bukan mabuk, masbuk. Tapi dia seakan-akan mabuk sikit lah. Bila saya Allahu Akbar, angkat takbir ihram, dan dia pun sama juga Allahu Akbar, masa tu lah imam pun rokok. Allahu Akbar. Kita ada ilmu sikit-sikit ni, kita tahu masbuk tak perlu habiskan Fatihah, terus ikut imam. Tapi dia pun habis Fatihah. Kenapa tu? Kena mengena tu. Ingat ke telekat semut. Kemudian imam pun sami Allahu liman hamidah, dia pun barulah rukuk. Bila kami habis sama-sama, habis saja bagi salam, dia bagi salam, saya kata, "Syekh, entah tak cukup satu rakaat lagi." Cukup. Tak cukup. Saya sempat dengan imam tadi. Berdiri sama-sama dengan imam, sempat. Tapi syekh tak cukup rakaat. Yang syekh sempat tu kiam, iaitu kiamat. Aduh. Jadi banyak benda yang kita kadang-kadang tak tahu. Tak tahu. Macam juga maji Quran lah. Kita maji Quran ni tuan-tuan masa dulu-dulu, saya pun sama jugalah macam tuan-tuan jugalah. Dulu kan surah apa? Surah Abasah. Bukan Abasah. Surah Lahab. Lahab. Kenal Lahab? Bukan Lahab tu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa mra'atuh. Dulu-dulu ramai baca macam tu ya? Dia berhenti kat wa mra'atuh. Sama dengan saya jugalah. Tapi bila kita berhijrah belajar dengan guru ni, rupa-rupanya tak tepat berhenti kat situ. Berhenti kat dan isterinya berhenti tu. Habis tu isterinya kisah apa? Patutnya wamra'atuhu hammalatal hatab, bermula dengan wamra'atuhu, sambunglah hammalatal hatab. Kan senang kan, sebab kita berubah, kita berhijrah. Banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Sebab itu kata Imam Syafi'i, bila aku belajar, aku dapat satu ilmu, aku rasa makin tak tahu, makin jahil. Dapat satu ilmu, rasa makin jahil. Ya Allah, yang ni pun tak tahu, jahil rupanya aku. Gitu Imam Syafi'i. Wah, kita tidak dapat satu ilmu, viral satu Facebook. Nak jadi orang nombor satu, viral. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, itulah hitam putih kehidupan kita. Kita nak berhijrah ke arah yang putih, meninggalkan yang hitam dalam kehidupan. Okey, Ustaz Salman. Bila sebut tentang hijrah ni Ustaz, kenapa payah benar nak berhijrah ke dalam bab-bab akhirat, dalam bab-bab amal, dalam bab-bab ibadah, dalam bab kebaikan, tapi kalau bab dunia senang Ustaz? Contohlah, dapat hari ini dapat beza. Tak beza Ustaz? Beza yang berbeza. Kereta baru keluar, Masya Allah. Dapat kereta. Tak sampai rumah Ustaz, sampai kedai seseri dulu. Acong lah. Ya. Haiya, cantik lu punya kereta mah. Ya, baru angkat. Haiya, acun, mau tambah apa aksesori? Masya Allah, tuan-tuan. Lu punya kereta banyak terangkat lah. Habis tu acun, lu tambah itu seketingah. Kiri kanan seketing, depan belakang seketingah. Kasih lowat macam Ferrari. Okey, berapa acun semua? Haiya. Itu semua 600 setengah saja. Okey, pasang cok, pasang. Dia boleh ubah, boleh hijrah. Balik rumah.
Besok macam tak kena, banyak tak kena lagi. Besok pergi pula kedai seseri. Nak hijrahkan keretanya. The Ferrari jadi apa tak tahulah. Acong, mau pasang apa lagi? Ayah, lu punya kereta macam cantik. Lu pasang ah. Lu pasang lagi satu apa Acong? Lu pasang LED ya, lampu LED ya. Pasang Acong berapa semua? Ayah, 300 tengah saja mah. Kasih cantik-cantik. Pasang. Lusa pula datang lagi, apalah tak kena kereta kena. Pasang lagi, bawa pergi kedai seseri. Ni nak berhijrah kereta ni. Biar jadi cantik tahulah, jadi apa tak tahulah tuan-tuan. Acong ah, mau pasang apa lagi kereta saya? Ayah, lu punya kereta banyak cantik ah. Tapi ada sikit-sikit problem ah. Lu punya kereta exhaust kecil ah, macam straw. Lu tukar exhaust ah, kasih besar sikit ah. Dua kanan, dua kiri, dua tengah-tengah. Ayah. Senang kan berubah kan? Nak berhijrah tu senang. Duit pun mengalir senang dalam bab dunia. Tapi kalau bab akhirat, ya Allah, payah ustaz. Kenapa ustaz? Dan macam mana cara? Silakan ustaz. Soalan kenapa kita mudah untuk kita berhijrah dalam dunia tapi susah, sukar untuk kita berhijrah dalam akhirat. Yang pertama kerana kita tak nampak. Beza apa? Tambah skirt. Skirt. Tak pakai skirt. Kalau perempuan dia kurang. Sebab itulah jutawan-jutawan Melayu yang paling banyak jutawan seperti ini. Yang tadi presiden kafar TV berkumpul dia berkumpul ini lah kosmetik yang kain atau seribu dah kosmetik macam ini hari-hari dia hanya untuk mengelokkan, mencantikkan muka dan macam apa flawless lah apa sesuatu yang mengubah belakang mungkin jutawan kosmetik pasal itu. Kita nampak, nampak muka kita. Orang bagi, Allah ada jeragat, ada jerawat. Kemudian belilah produk itu, produk ini. Tak ada produk jerawat, jeragat? Ada? Tak ada? Ingat ada tadi? Jus je, jus Tok Guru ya. Saya jus Tok Garu. Oleh itu, kita nampak apa yang tak kena. Kereta apa yang tak kena. Kalau dah terlampau letak skirt, letak LED, dah jadi macam becak kat Melaka tu. Tentang biasa naik becak kat Melaka, macam-macam ada. Semua ada. Hello Kitty. Hello Kitty ke, Ultraman semua ada kan. Oleh itu, kita nampak jadi kita tahu, kita perlu ubah. Tapi di sana tak nampak. Di akhirat tak nampak. Tuan-tuan tidak nampak. Tuan-tuan dengar, Nabi sebut tentang neraka. Bagaimana Nabi sebut narukum hadhi juz'an min sab'ina juz'an min nari yaumil qiyamah. Api yang kamu nyalakan pada di dunia ini 1/70 daripada api akhirat. Api dunia pun tak sangka dah. Kita lihat bagaimana adik-adik tahfiz kita yang telah bertemu ilahi, kemudian Allah menempatkan mereka di tempat-tempat yang baik. Api dunia pun dah tak sangka. Kalau doktor sebut 60% terbakar, memang tak ada harapan. Ikut asbab duniawi. Itu dunia. Akhirat, dalam hadis tadi disebut api akhirat 1000 merah panas, 1000 tahun warna merah, 1000 tahun putih dan 1000 tahun hitam. Maksudnya 3000 tahun api neraka dipanaskan untuk manusia yang derhaka. Ini sebagai satu kita rasa takut untuk kita berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, besar mana jahanam? Masa peristiwa Isra Mi'raj kita dengarkan, yang paling besar ialah Arash. Bukan Arash Muhammad pelakon tu. Arash. Kena Arash Muhammad. Ada lagi pelakon? Ada lagi? Ada ya. Jarang-jarang. PJJ pelakon jarang-jarang. Jadi bila kita lihat neraka jahanam, Arash besar dah. Arash dibawa oleh 4 malaikat. Kemudian pada hari kiamat 8 malaikat wayahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari kiamat 8 malaikat yang bawa. Ini makhluk yang paling besar dalam hadis sahih. Nabi kata yang paling besar ialah
arasy. Tapi 8 malaikat yang bawa. Neraka jahanam bersama mana tuan-tuan dan puan-puan? Bawa malaikat yang bawa. Dalam hadis Sahih Muslim sebut yukta bi jahannam, neraka jahannam dibawa oleh malaikat. Agak-agak berapa tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang tahu? 10, 20, 30. Nabi sebut laha sab'una alfazimam, ada 70 tali penarik, 70,000. Tali nak tarik tu 70,000. Maksudnya neraka tidak ditanggung tapi ditarik. Tuan-tuan, yang ditarik ke yang ditanggung yang paling berat? Jawapan cepat. Yang ditarik. Kereta kita boleh tarik, tanggung boleh. Kita abang rosak lah. Abang tengah bawa, tengah tanggung ni. Sejak bila abang jadi kebelahak pula, kan? Jadi ditarik. Penarik kereta, bukan penanggung kereta. Tak ada penanggung kereta. Saya kerja penanggung kereta. Lain kan. Oleh itu neraka jahanam ditarik. Ada 70,000 tali penarik. Likulli zimam sab'una alfa malak. Setiap tali penarik tadi ada 70,000 malaikat yang menarik. Jadi berapa malaikat yang tarik? 4.9 bilion malaikat yang tarik. 4.9 bilion. Arasy yang paling besar, lebih besar daripada bumi, langit, matahari semua, 8 malaikat. Yang ni di akhirat neraka jahanam 4.9 bilion malaikat. Ini cerita yang benar. Hadis Sahih Muslim. Untuk siapa? Ustaz, apa besar-besar ustaz? Penuh ke membazir tempat dia? Kan? Besar-besar manusia, jin. Adakah ini maksudnya Tuhan saja nak bina, cipta, cipta kemudian biarkan? Tidak. Kita baca pada hari Jumaat pagi. Surah apa tuan-tuan? Surah As-Sajdah. Bukan kulhu ya. Bukan kulhu Allah kan. Ada satu ketika Ustaz, ada satu masjid tu, imam terlupa, tak tahu terlupa ke sengaja ke, dia tak sujud. Dia baca sejadah. Sampai yang last tu, ayat terakhir tu, orang belakang pakat-pakat sujud. Bila imam rukuk, dia sujud. Sebab dia tak faham. Kecoh satu masjid. Kesimpulannya, tuan-tuan perempuan kena faham lah. Kita paling kurang pun tak faham pun, kita cam lah ayat tadi. Bukan kecam, cam. Kecam lain, kecam dalam Facebook. Cam ayat tadi, tapi dia tak cam. Ramai muslimat belakang sujud. Jadi pening kepala kan. Mungkin lupa kau imam tadi. Apa ayat yang sebut pasal neraka jahannam? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Lam taukid, nun taukid, sakilah. Maksudnya tiga taukid. Maksudnya sungguh pasti penuh jahannam dengan manusia dan jin. Tak ada kosong. Ini kita takut, kita bimbang ni. Ni yang semangat untuk kita berhijrah. Tidak ada ruang kosong dalam neraka jahanam. Yang paling bawah confirm siapa? Orang-orang munafik dalam ayat 145 surah An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik berada di bawah. Bawah sekali. Tidak ada siapa yang boleh membantunya. Oleh itu kita semangat. Memanglah dunia ni makin senang berubah. Tengok cantik, kena lagi. Cantik baju belang-belang, macam harimau belang, macam kuda belang. Ish, baju lah, baju. Ish, cantik baju Ustaz. Esok kita pergi mana? Pergi mana Ustaz? Beli mana Ustaz? Beli mana baju? Rumah dia. Ha? Rumah dia. Masya Allah, baiknya orang rumah kan? Mudah-mudahan bila Ustaz bersyukur, ditambah lagi. Tambah apa tu? Ustaz bersyukur apa? Bersyukur isteri, tambah isteri. Oh. La in syakatum la azidan aku. Azidan aku. Oleh itu, tengok ustaz baju cantik. Kita pun, ustaz beli mana baju? Ustaz pun kita bla 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 bla. Pergi beli. Maksudnya, dia senang. Kalau bak dunia senang. Bak kereta, bak muka. Satu ketika, orang perempuan ni terlampau dia obses dengan muka. Dengan tudung. Satu ceramah dekat UITM. UITM banyak dia tak sebut. UITM. Jadi, tengah-tengah ceramah depan dia kan, dewan kuliah kan, dia macam bukit ni ke atas tu kan. Depan dua depan, kedua belakang, dua depan. Dia boleh tengah-tengah ceramah tu dia boleh betulkan tudung, lepas tu dia mus atas. Apa sebab mbuh atas? Apa dia punya dia punya water significant? apa sebab dia mus atas? Bagi betul atas ke apa perempuan? Apa sebab gitu mbuh atas? Bibir atas kejulur ke depan kan. Jadi maksudnya manusia ni dia
dia tak perhati. Bab dunia dia mesti nak, oh nak cantik, nak elok, nak yang original, nak yang mahal, nak yang elok. Tapi tak salah. Nabi sebut innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu kasyamah bainakum. Kamu ni kalau jumpa dengan kawan-kawan kamu, fa aslihu rihalakum, elokkan kenderaan kamu. Nak pasang keting ke skirt pun tak apa. Nak buah gambar apa, Doraemon ke, Hello Kitty biasanya yang main perempuan suka Hello Kitty ke, yang lelaki biasanya dia yang apa Transformers lagi apa, Incredible Hulk, Avenger dan sebagainya. Tapi jaranglah orang letak buah-buahan, kunyit. Tak ada. Tak ada nampak ke mana Pak Ustaz? Bekat buah-buahan kangkung, beberapa tempatan ke kan. Sekarang kunyit famous sekarang ni. Buah-buah yang paling famous kunyit. Jadi, nak Ustaz? Tak. Tak apa. Bersyukur. Bersyukur. Jadi, bersyukur tambah lagi. Jadi, bila kita lihat, mana manusia senang? Ini, tuan-tuan, perempuan boleh baca dalam surah Al-A'la. Kita senang baca surah Al-A'la waktu waktu hari Jumaat, waktu hari raya, waktu solat witir. Mana, kenapa kita ni susah nak berubah? Allah sebut, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّي فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Sesungguhnya berjayalah orang yang tazakah, orang yang bersihkan hati. Orang Jawa kata apa? Orang Jawa ngomong purification, purified. Orang Jawa kata. Ya. Tapi Ustaz ada seneng-seneng Jawa tu, saya tu Ustaz Jawa. Tak ada kena-mengena Jawa. Alun-alun ke kelakuan. Kelakuan. Jadi Tuhan kata sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara asma rabbi, bila dah bersih dia sebut nama Tuhan. Macam ni lah cawan kan yang kotor, dah bersih baru kita tuang air. Fasolla, baru minum, barulah sembahyang. Ini kaedah untuk kita dapat khusyuk dalam solat. Pembersihan isi dengan nama Allah barulah solat. Tapi berapa ramai yang kita yang buat? Ulama Muslim bin Yasar, seorang tabi'in, yang mana bila sembahyang datang burung-burung, datang burung di atas pokok, di atas kepalanya, daripada pokok datang. Kalau kita sembahyang cencurut, tahu cencurut tu? Cencurut pun lari tengok kita. Tahu cencurut? Gitu lari laju kan. Cencurut pun takut sebab kita sembahyang tak khusyuk. Semua bergegar dengan garunya, dengan apa pandang atasnya. Kadang-kadang satu surau tu saya nampak kan, saya satu teguran yang baik lah. Saya tak tahulah yang sini kan, tapi saya minta kalau masa sembahyang minta di black kan, dihitamkan, white and black kan. Sebab tak sesuai, saya pernah sembahyang satu surau jadi kuliah Zuhur kan, dekat satu pejabat tu. Dia sembahyang, Masya Allah, kita manusia biasa. Nabi pun, Nabi kata bila ada tirai yang bergambar di rumah Nabi, Nabi kata, amiti anki kiramak, alihkan tirai kamu wahai Aisyah. Fa inna tasawirahu tulhini anis solah. Gambar-gambar yang mengganggu Nabi, saya bukan Nabi, jauh lagi daripada Nabi. Dia tukar-tukar Ustaz ni, kita pun fikir, Ustaz ni nama apa ya? Macam pernah tengok dah. Adakah ini Ustaz Ilyas? dia tukar kan, tukar satu Ustaz, kuliah Maghrib, kuliah Isyak, kuliah Subuh, kuliah dia baca tu. Imam macam panjang. Imam macam panjang. Jadi ini anggota, kenapa kita tak khusyuk? Kerana kita tak ada yang dua tadi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Apa puncanya? Kamu mengutamakan dunia yang sebenarnya Ustaz Fauzi sebut tadi. Kita kalau bab dunia kita prepare, nak pergi balik kampung prepare. Dengan perempuannya, dengan perempuannya, dengan bajunya, dengan apa? Dengan apa kunyitnya, dengan apa rempahnya, dengan apa macam-macamlah. Kalau lelaki apa ya Ustaz? Kalau lelaki nak balik kampung apa yang dia utamakan? Power bank. Power bank, ya, power banknya dengan apa lagi, kasutnya kalau balik pergi korban dengan parang dia kan sebagainya. Kan. Jadi kita kalau dunia kita prepare. Kalau kita nak main badminton ke main bola ke sebagainya, kita warming up dulu kan. Kita stretching dulu, panaskan badan dulu. Tapi untuk solat kita jarang. Untuk bersedia. Sebab tu sebelum solat pasti ada qabliyah, solat fardu. Tapi lepas solat ada yang ada ba'diyah, ada yang tiada ba'diyah. Mana kita sukar untuk bagi yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Kerana kita sibuk. Kerana di antaranya Allah sebut Ron. Bukan Ron 95 ya. Bukan Ron 95 ya. 97 bukan. Ron ni ialah hati yang sangat-sangat teruk.
kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa ron tadi? Ron yang menjadi satu hati yang sangat gelap, hati yang sangat keras. Nabi sebut idza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Bila seorang hamba buat dosa, akan dititik hitamkan dalam hatinya satu titik hitam. Wa idza taba wastaghfara saqula qalbu. Bila dia bertaubat, bila dia beristighfar, maka akan digilap, akan dipolish hatinya. Tapi kalau sebaliknya dia terus buat dosa, tanpa taubat, tanpa istighfar. Tapi kita istighfar, masalahnya kita tak ada penghayatan. Yang mana Rabi'ah kata istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita perlu diistighfarkan kerana kita tak khusyuk. Kerana laju Ustaz. Nabi sebut bila mana tak ada istighfar ataupun istighfar yang main-main, taubat yang main-main, maka hatinya akan jadi terus gelap-gelap sampailah jadi tahap ron. Ron ni maksudnya dah sangat-sangat teruk. Bila disebut nama Allah dia tak takut. Tapi disebut nama ahlong, wa bukan mau tolong, wa mau pelangkong, dia takut. Dia berhutang, Eh, alim datang. Kan maaf tu. Tapi itu mungkin jauh sikit, tuan-tuan tak ada berhutang pun. Kita langgar lampu merah. Tiba-tiba isteri kata, "Bah, trafik depan." Apa perasaan kita? Mesti bak. Walaupun 300, bukan neraka jahanam pun. Bukan yang mana-mana sini. Pergi neraka jahanam. Tak ada. Tapi kita berderau, "Bak, polis. Ah, biar 300 aku." Tapi bila kita disebut nama Allah, ada rasa. Kita rasa biasa. Sedangkan Allah sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ayat 2 surah Al-Anfal. Orang beriman, dia sebut innama dalam bahasa Arab, innama itu aja ciri orang beriman. Kalau tak ada, jahanam. Apa yang pertama? Bila disebut nama Allah, wajilat, bergegar jantung mereka. Saya sebut jantung sebab itu yang sesuai. Hati nak bergegar kan? Bergegar hati. Jantung bergegar. Senang cerita tuan-tuan. Ustaz macam mana ya? Jantung bergegar tengah malam. Tengah tidur, syok kan, dengan isteri, dengan anak-anak sebagainya. Tiba-tiba geram atas. Tuan-tuan terjaga. Takkan relax lah. Relax. Tak ada, mesti geram. Walaupun tuan-tuan ni boxer ke, apa lagi? Apa, ketua silat ke, jurulatih, mahaguru, guru dan mahaguru. Ha, mana memang atas black belt ke, tujuh dan ke, tak dan ke. Mesti rasa bop macam tu kan. Itu kita bimbang ada berlaku kecurian dan sebagainya. Tapi bila disebut nama Allah, kenapa tak bam macam tu? Kenapa tak dam macam tu kan? Kerana kita dah mempunyai hati yang ron tadi. Bila disebut nama Allah, tak bergegar. Disebut nama orang-orang yang boleh memberi hukuman, punishment, baik polis ke, baik siapa kita buat salah, pok bergegar. Orang yang kita hutang, tak payah polis dah. Kita hutang, tiba, memang aku nampak si bos tadi yang kau banyak hutang dia. Bos, kita pun rasa dah, alamak, bos tak dah. Kita dah. Dah bimbang dah. Oleh itu, itulah yang perlu kita bersihkan. Kerana itulah yang kita akan berikan pada Tuhan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tak guna harta yang banyak. Beza yang telah disekatkan tadi, tak guna. Apa lagi kan? Muka yang telah dikuputihkan. Putih. Saya pernah nampak kan, pelik eh. Muka putih. Macam iklan Alif lah. Muka putih, tangan hitam. Ini memang saya pelik, kenapa orang ni yang macam, dia kalau ada sikit-sikit tak apa. Ini beza dah macam hantu opera Cina. Pernah Ustaz tengok opera Cina? Bila Cina meninggal, meninggal ke mati? kan dia buat macam teater ke apa? Dia buat opera kan. Saya kecil suka mengendap. Ya, tak ada hiburan. Kat rumah tak ada TV saya. Mak saya memang pantang, jangan TV, no TV. Bila dah besar, ada PU saya yang beli TV. Mak senyap je. Nak tengok muka saya. Jadi saya tukar tengok Cina kan, dia putih. Dia punya letak benda Cina dah putih, dia letak benda putih. Oleh itu
kita sanggup buat apa saja untuk putih, untuk cantik, untuk slim, untuk sado, macam ustaz berdua kan, sado, 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 sa, dosa ke sado? six pack. Six pack maksudnya ada 6 kan. Macam apa, macam roti ban. Dia punya apa? Dia punya ni kan. Ketul-ketul dia kan, macam roti ban. Maksudnya, saya suka pagi makan roti ada 6 ketul kan. Oleh itu kita bagus cukup, mana suka boleh bayar untuk kilatkan kereta, untuk kilatkan kasut, semua boleh kita buat. Tapi kenapa benda yang percuma? Free je. Tuan-tuan datang sini tak ada siapa ada tol dekat tepi pintu, tak ada. Jadi kita kena faham bahawa kehidupan kita pasti akan berakhir. Bila Aisyah dia buat kenduri ataupun buat korban, bukan korban, ada macam makan-makan kambing. Aisyah dia sedekahkan kambing-kambing tadi, bagian-bagian tadi kepada orang ramai. Kemudian bila mana Aisyah ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, apa yang tinggal? Wahai Aisyah, apa yang tinggal? Aisyah kata, semua saya dah sedekahkan kecuali bahagian katif, shoulder. Shoulder ni apa dalam bahasa Melayu? Nak sebut bahu tak sesuai, bahu kambing, pelik pula. Shoulder, rusuk, rib, bahu. Dia macam dia atas daripada peha. Tuan-tuan boleh google lah, shoulder lamb ni kat mana dia punya part dia. Melayu saya tak jumpa lagi dia punya. Dia empat bahagian yang lebih suka, shoulder, rib, liver, hati dengan satu lagi katif, peha dia kan. Saya belum sebut saya dia punya hadis dia. Jadi Aisyah kata, semua dah saya bagi kecuali yang saya tinggal ialah shoulder dia. Kemudian Nabi kata, semua yang kau bagi itu, itulah yang ada, yang kau tak bagi itulah yang tiada. Mana Nabi nak betulkan fahaman kita. Kita rasa apa yang kita bagi itulah yang dah tak ada. Mana yang kita bagilah itu yang akan kekal. Yang kita makan sendiri, minum sendiri, pakai sendiri, guna sendiri, itulah yang habis. Mana kita kena betulkan kefahaman kita. Akhir sekali saya nak sebut, saya bagi hinas lah. Ustaz suruh bagi break, tak mengejut kan? Orang muda memang suka break mengejut. Naik kereta, Masya Allah, nampak je ustaz, tapi Masya Allah. Kerana saya letak kopiah sebelah, nanti orang kata, apa pakai kopiah lebay laju macam. Dan sebagai kata hadis yang patut kita renung, maksudnya kenapa kita terlampau sangat dengan dunia? Dalam hadis Muslim sebut, hadis Muslim, yaqulu ibnu adam mali mali, manusia sentiasa mali mali, hartaku hartaku. Dalam satu nyanyian tu, duit duit di mana engkau duit. Mana orang pagi-pagi dah tengok duit dia, dah fikir pasal duit. Tapi Nabi kata, fahallaka min malika illa ma akalta fa afnaita, harta kamu apa yang kau makan musnah. Tuan-tuan, tuan-tuan makan dekat 5 star hotel, makan dekat kedai mamak, yang keluar tu serupai ke tak serupai tuan-tuan? Ha? Serupai tidak? Makan dekat hotel, saya pernah order lapar sangat, mi mamak, mi kosong RM18. Dah terdesak pukul 12 masa program tu lewat. Mi goreng kosong. Tak ada pelauk, kosong saya order kan. Dah terdesak RM18. Makan dengan mi kedai mamak RM4, RM5. Tuan-tuan, buang air besar, serupai tak serupai dia punya yang keluar tu? Oh ustaz, lain ustaz, makan kat 5 star, keluar-keluar, masya Allah, emas. Ketul-ketul. Tapi makan dekat kedai mamak, busuk. Sama je. Orang kaya, tak orang kaya, sama yang keluar. Tak ada yang lain. Itu yang Nabi kata. Kamu makan hebat, tapi semuanya habis. Wa ma labista fa'ablaita, yang kamu pakai, kereta mahal ke, kereta murah ke, sama. Ferrari yang dibawa oleh siapa, pelakon Paul Walker tu, hancur kan. Dia orang kaya, jutawan, duit banyak, hancur. Saya tengok dalam Facebook, kat Malaysia pun banyak Lamborghini, Ferrari yang terbakar pun ada. Sama je. Itu yang kita banggakan, itu yang kita kejarkan. Tapi akhirat yang kekal, kita pandang sepi. Paling kurang kita, ini benda yang orang jarang ambil penting. Kita datang masjid cari benda-benda kecil, kita buat istiqamah, benda kecil letak dalam poket. Jangan remehkan walaupun sekecil itu. Ini sebagai orang kata, sebagai kata amalan lah. Apa benda pun dalam tandas flash kan, ini macam-macam lah tandas. Orang Melayu ni memang payah. Surau masjid, Masya Allah, saya dah pergi mana-mana, surau masjid terutama yang kampung-kampung memang fail lah. Kadang-kadang masuk keluar balik, tak jadi, tak ada selera. Next door pula. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut apa yang kekal, wa ma tasaddaqta fa amdaita, apa yang kamu bagi untuk kebaikan, untuk Tuhan, itulah yang kekal. Jadi pilihlah yang kekal daripada yang tidak kekal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Piyu Salman Maskuri. Apa yang kita sedekah, itulah yang kekal.
Sebab itu dia kait dengan soal yang disebut Ustaz Salman tadi. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah mereka-mereka yang bersih. Bersih apa? Buat penyucian hati, penyucian jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara cara nak cucikan hati, cucikan jiwa daripada dosa, dalam ayat yang lain disebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ila akhirin ayat. Wahai pemerintah, ambillah daripada harta orang-orang kaya sebahagiannya. Tak banyak, sebahagiannya saja. Sadaqatan, sebagai sedekah yang wajib, namanya zakat. Kenapa nak ambil zakat? Kenapa nak bayar zakat? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan bayar zakat, bersih jiwa manusia. Dengan bayar zakat, hilang dosa, gugur dosa. Subhanallah. Cuba angkat tangan, siapa nak bersih jiwa malam ni? Semua tangkat. Sebab dah bersih dah. Kalau nak bersih jiwa, insyaAllah pada malam ni kita ada bawa van kat depan tu, tuan-tuan ya. Itu van bukan van jenazah. Jangan takut, jangan bimbang. Itu van PPZ. Siapa-siapa yang meniaga, pergilah cek ada bayar tak zakat perniagaan. Sebab ni termasuk dalam wilayah persekutuan Putrajaya ni. Pergi bayar kat PPZ, jangan bayar tempat lain. Sebab kita cari makan, dapat rezeki kat wilayah persekutuan, kena bayar kat PPZ. Tanya dia, saya meniaga nasi lemak ni, kena bayar zakat ke Ustaz? Pergi tanya dia orang. Saya kerja kerajaan dah 30 tahun, tak pernah bayar zakat pun. Dia orang kira. Tak banyak tuan-tuan, 2.5% saja. Jangan takut. Boleh buat kalau bayar tu insyaAllah lah. Boleh bayar bertangguh-tangguh insyaAllah, tak ada masalah. Hak dulu-dulu tak payah lagi tu, bayar sikit-sikit lah. Ustaz, dalam simpanan bank saya banyak Ustaz, tak pernah bayar zakat simpanan. Depa kira. Ustaz, saya tak pernah pakai emas saya Ustaz. Ada lebih kurang 10 kilo emas saya ni. Tak pernah pakai, dah 5 tahun tak pakai. Dah lebih ni sok lebih hau dah tu. Pergi tanya depa. Depa ni ada alat penimbang yang tepat. Bukan penimbang yang kat pasar tu. Itu tak tepat. Itu bukan penimbang emas dan perak. Pergi tanya depa, ada penimbang tepat. Digital. Itu bagus tu. Dia ada aircon, dia ada TV sekali. Sementara kita duduk kira-kira boleh tengok TV, cerita Ultraman. Iping-iping semua ada insyaAllah ya. Ustaz Syafiq ada sekali sini. So itu cara nak bersihkan hati. Istighfar-istighfar juga, semayang-semayang juga. Ingat Nabi sebut, siapa semayang tapi tak bayar zakat, semayang tak naik, tak sempurna. Siapa bayar zakat tapi tak semayang, zakat tak naik, zakat tak sempurna. Sebab itu disebut dalam Quran, aqimus salah wa'atuz zakah. Dia kena kahwin tu. Jadi Ustaz, Ustaz Ilyas, kita dalam 5 minit Ustaz. Kesimpulanlah Ustaz. Apa kita nak buat sempena sambutan Mak Hijrah yang kita nak sambut minggu depan 1439 Hijrah. Apa nak buat dengan 1438 dan apa perlu buat dengan 1439? Silakan Ustaz. Hadis yang kita selalu dengar Ustaz khatib kan, pendakwah sebut tentang apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Kemudian rentetan daripada hadis tu, sambungannya lagi apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang berhijrah ke arah Allah Taala dan Rasulullah, maka dia akan dapatlah hijrah tersebut. Maka siapa yang berhijrah ke arah dunia yang dia nak ataupun wanita yang nak dinikahinya, maka hijrahnya apa yang dia nak itu ajalah. Tak bererti apa-apa pun. Kan ini kan berkaitan tentang hijrah Ummu Qais kan. Kisah bagaimana seorang tu, dia kakinya berhijrah
badannya hijrah tapi hatinya tidak dihijrahkan sama. Ataupun kalau hijrah pun, hijrahnya bukan ke arah Allah dan Rasul tapi kerana tuntutan dunia dan wanita. Sebab itu saya ingat tiga bentuk hijrah. Yang pertama, hijrahkan hati kita. Ustaz Salman pun sebut tadi tentang bagaimana orang-orang yang apabila tidak dalam hatinya diiringi dengan keikhlasan, amalannya tidak ada apa-apa. Sebab itu golongan ini juga golongan yang sangat digeruni, sangat ditakuti oleh iblis. Surah Al-Hijr ayat 40, iblis bagi tahu bahawa satu golongan ni aku tak berani, aku memang tak boleh buat apa, tak lut, tak berkesan lah kalau aku nak kacau dia pun. Orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas hatinya beramal kerana Allah Ta'ala. Satu, hijrah hati. Yang keduanya, hijrah apa yang kita nak buat, iaitu hijrahkan amalan kita. Amalan kita nak dihijrahkan kepada dia ke arah yang lebih baik. Biasanya semayang di rumah, kita mari semayang di masjid. Dah ada di masjid, mari daripada soh belakang, mari ke soh depan. Sebaik-baik soh bagi laki-laki adalah yang paling depan, yang perempuan adalah yang paling belakang. Mari ke soh depan ni. Oh, segera ustaz, soh pertama tu banyak risiko, orang tolak jadi imam nanti. Ha, baguslah satu persiapan. Memang duduk soh pertama ni kena beringat juga, tapi baguslah satu apa, membuatkan kita berjaga-jaga sentiasa. Nak-nak pula dia tak pernah pakai jubah, first time pakai jubah. Lepas tu duduk soh pertama pula. Hai, kan? Imam satu, imam dua tak datang. Bila dah komat, dia tengok dah tak ada siapa dah. Syekh. Oh, Syekh biasanya bro. Nah, Syekh. Dia takut sangat dia gulung jubah jadi baju Melayu. Hey, Anan, ini bukan jubah ini. Ini baju kurta. Dia takut sangat tolak jadi imam. Nah, jadi hijrahkan amalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, Inna Allah yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah cinta orang yang bila dia buat satu kerja, dia buat dengan bersungguh-sungguh. Kita kalau hari ni malam ni banyak sebut kedai mamak tu kan. Oh, bagus tu contoh buat kedai mamak ni. Memanglah kalau bab-bab lain mungkin kita tak berapa nak berselera sangat, tapi kalau dia punya servis bagus. Oh, dia tak, mana dia duduk, jarang jumpa kedai mamak duduk ke, tak ada. Dia berdiri manjang. Dia punya servis bagus. Pergi kedai dia apa tak ada, semua ada. Bos ini apa sedap, semua ada. Roti nan, roti, oh semua, prata ada semua, roti tolor, roti tampal, roti semua ada. Tolor ayam semua ada. Wah, tolor ayam ada. Itu tolor lembu ada. Tolor lembu. One minute. Dia masuk tanya dapur. Dia keluar balik, tolor lembu habis. Habis dia kata, aduh. Maknanya dia betul-betul servis bagusnya. Dan yang ketiga, hijrah harta. Apa hijrah harta? Iaitu Ustaz Fauzi dah sebut tadi, menghijrah harta dalam bentuk zakat. Dan Ustaz Salman dah sebut tadi, dalam bentuk sedekah. Kan? Sedekah apa dia? Yang paling kita sayang, yang paling terbaik daripada kita. Ha, tuan-tuan, itulah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesekali tidak sampai pada sisi Allah Taala satu amalan tu, tidak sampai pada Allah Taala tu satu kebajikan yang paling hebat sekali, melainkan kamu bagi sesuatu yang paling kamu sayang dan paling kamu cinta. Kan? Tak ada apa ustaz, saya apa duit tak, shilling tak bawa, kunci kereta ada. Silakan. Ha, ya? Jadi ban jenazah, ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan kita dapat menghijrahkan diri kita 1439 hijrah ni ke arah yang diredai Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ya bagi Ustaz Ilyas Ismail. Apa pun kesimpulan tuan-tuan, ya, sebab tadi jadilah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbaik contoh khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, kata Nabi, lah orang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Ya, bagi manfaat, jangan bagi mudarat. Lagi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran, tambahkan ilmu. Hak tadi, buat manfaat. Yang kedua, tambahkan ilmu, terutama berkaitan dengan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu akidah, tafsir, hadis dan sebagainya. Lagi, disebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, orang yang paling baik, kata Nabi lah, orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, paling baik kepada isterinya, paling baik kepada anaknya, paling baik kepada suaminya, paling baik kepada bibinya. Allah, tuan-tuan buka payah pun senang, insyaAllah. Itulah antara sebaik-baik manusia dalam keluarga, dalam masyarakat bagi manfaat, dalam keluarga bagi kasih sayang, dan dalam bab ilmu dia ke depan, insyaAllah. Macam kita buat pada malam. Terima kasih. Salam HD, saluran 113, HIP TV.
yang telah mempromosikan forum perdana dan menaja forum perdana kita pada malam ini. Terima kasih SPAA Surah Putra Alamin kerana menaja lokasinya untuk kita. Dan juga terima kasih kepada Pusat Pengurusan Zakat Wilayah Persekutuan yang telah menaja kita pada malam ini. Dan juga tak lupa kepada GSP Gang Surah Putrajaya dan juga semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada ahli panel Ustaz Ilyas Ismail dan juga Ustaz Salman Maskuri. Serangkap pantun dari saya untuk SPAA saja, bukan SPBP dan sebagainya. Ya? Pantun saya berbunyi, pucuk paku, ubi kayu, thank you, muah, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasihan bersertai kepada ketiga-tiga ahli kalian forum perdana pada malam ini. Moga-moga dapat manfaat yang banyak, insyaAllah. Ustaz Fauzi nak jawab betul kan? Nanti kita jawab dengan dalam. Baik, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan sekalian, esok insyaAllah kuliah ready daripada pagi sampai ke malam. Tuan-tuan nak bawa bekal pun boleh, sebab surau kita tak ada sediakan makan, tapi insyaAllah ada gerai-gerai jualan di luar sana insyaAllah, dan kita boleh singgah-singgah di sekitar Putrajaya ini sambil-sambil kita bawa keluarga santai-santai pusing-pusing Putrajaya. Setiap waktu solat insyaAllah kita ada kuliah duhanya, kita ada kuliah zuhurnya, kita ada kuliah asarnya, dan forum bicara selebriti pada malam esok insyaAllah. Yang mana esok kuliah subuh kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yang Mulia Tengku Ahmad Fadhil, yang akan membicarakan tajuk Hijrah Membanteras Kecelaruan Ummah. Dan seterusnya kuliah duha insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ihsan bin Muhammad Daud sebagai moderator, bersama dengan ahli panel Al-Fadhil Ustaz Rosran Muhammad dan juga Ustazah Nur Laila Aliza insyaAllah. Dan seterusnya kuliah zuhur esok insyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Bollywood yang akan membicarakan tajuk Hijrah Ilmu dan Pemikiran. Dan seterusnya kuliah asar kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husni Datuk Mahfuz yang akan membicarakan Hijrah Jiwa, Hijrah Harta. Baik, seterusnya bicara selebriti pada malam esok insyaAllah kita akan bersama dengan tiga orang ahli panel yang mana akan dimoderatorkan oleh saudara Syamsul Gaw-Gaw. Dan seterusnya ahli panel yang pertama Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud Al-Turabi dan juga saudara Adam Khori yang akan membicarakan tajuk Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang. Itu sahaja untuk maklumat, dan insyaAllah nanti esok kita maklumkan untuk hari Ahad ini insyaAllah. Dan saya kira sekadar itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Salam HD, saluran 113, HIP TV, Unify, TM, rakan tajaan Pusat Pemutaran Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Geng Surau Putrajaya, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi hadir pada malam ini memeriahkan forum perdana. Sekian dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan balik lagi, kita solat isyak dahulu.